Hey, what's up guys, welcome back to my channel. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game Mega Summoner ya temen ya. Dan ini adalah game RPG yang wajib kalian coba, karena di game ini banyak banget anime-anime yang berkumpul di sini, seperti Naruto, Dragon Ball, seperti One Piece, dan masih banyak yang lainnya juga ya temen ya. Dan langsung aja di sini aku bakalan coba untuk memainkan game ini, tapi di sini aku nggak main dari awal lagi ya temen ya, karena di sini aku sudah level 15 ya teman ya. Dan kalian tonton dulu videonya baru kalian coba ya teman ya, untuk linknya aku taruh di deskripsi seperti biasanya. Dan langsung aja kita bakalan coba untuk memainkannya. Dan langsung aja ya teman ya, dan di sini aku bakalan coba untuk melanjuti aja, dan semoga aja kita berhasil untuk melewatinya. Dan di sini aku ada Nami di One Piece, karakter One Piece juga, Luffy ada, Sabar ada, dan Sakuragi ya teman ya. Sakuragi ini yang di kartun Slam Dunk gitu teman ya. Dan langsung aja kita bakalan coba memainkannya. Kalian bisa setel seperti ini untuk mempercepatinya, dan untuk biasa sih bisa juga nggak auto battle. Mungkin kalian mau pice-pice kartunya untuk setel-setel dimana skillnya teman ya. Contoh seperti ini, kalian bisa setel aja. Kalau di auto battle kan langsung gerak sendiri teman ya. Dan sebenarnya sih nggak seperti ini kuatnya, karena ini udah aku upgrade kuat banget, jadi lawannya mudah banget kalah teman ya. Kalau nggak diabrak sih, ya otomatis sih bakalan kalah kok teman ya, karena mereka lebih kuat lagi gitu. Dan kita bakalan coba pakai ini aja dulu skillnya. Iya, mantap. Ini kan yang di karakter Bekso Benkai kan, teman, cewek yang tadi kan, yang lawannya. Kalau aku salah kalian bisa komentar di bawah ya teman ya, tapi setahu aku sih iya sih teman ya. Dan langsung aja kita pakai si Nami. Wow, kita bakalan coba pakainya aja si Sabar. Yes, nice. Sikit lagi. Oh, nice, kita berhasil teman ya. Kalau misal auto battle seperti biasa ya, sih game RPG kita auto gerak aja sih, nggak perlu kita gerai seperti nonton ya gitu teman ya. Dan kita bakalan coba melanjutinya, dan di sini kita lawan bos guys ya teman ya. Nanti di sini aku bakalan coba untuk gacha biar dapat anggota baru lagi ya teman ya. Tapi kita mainkan aja dulu. Nah, nanti kita bisa melakukan challenge juga melawan bos-bos besar gitu teman ya. Pokoknya kita lewati aja dulu ini. Dan di sini aku bakal coba auto battle aja biar lebih cepat, biar jam makan banyak waktu, karena kalian kan pasti mau tahu aja seperti apa gameplaynya baru kalian coba ya teman ya. Langsung aja kita bakalan coba habisi aja. Jangan kasih ampun. Dan sini unlock at stack-nya belum terbuka ya. Di sini 2 sampai 10 gitu belum terbuka. Sayang banget sih. Pasti bakalan terbuka kalau kalian main-mainkan terus teman ya. Dan ini game baru-baru aja rilis sebenarnya sih, tadi sore waktu aku cek ini game baru rilis. Ya sorry banget, baru aku upload jam sekitar baru buat jam 9 teman ya. Nanti aku bakalan upload sebentar-bentar lagi teman ya. Mungkin jamnya 10 kali teman ya, lewat atau jauh kurang gitu ya. Dan langsung aja kita bakal coba. Ho, nice. Bekso Benkai. Ya betul kan, anggota Bekso Benkai kita pakai. Mati kau kan. Secara gameplaynya sih keren ya, karena banyak banget karakter-karakter yang di anime berkumpul jadi satu di game ini teman ya. Wow, keren banget sih teman-teman ya. Pokoknya kalian harus coba sih teman ya, tapi kalian tonton dulu biar kalian tahu seperti apa gameplaynya, karena aku bakalan coba memberitahu kepada kalian semua seperti yang lainnya juga teman ya. Santai-santai, bentar lagi bakal mati kok. Mantap, yang terakhir itu serang. Yes, kita berhasil. Wow. Akhirnya kita berhasil juga, teman ya. Dan kita bakalan coba untuk melanjuti lagi ke tahap selanjutnya, tapi di sini aku bakalan coba kembali aja dulu. Wow, di sini kita sudah di chapter 3, coy. Wow, mantap banget. Dan di sini kita bisa klaim hadiah kita, dan kita bakalan kembali aja dulu. Dan di sini aku bakalan coba di sini pause dulu. Kita pingin yaudah kita disuruh sini unlock, yaudah kita unlock dulu, kita kembali aja dulu. Dan di sini aku bakalan coba untuk summon aja teman ya. Kita lihat aja. Dan di sini kita berhasilkah, kita lihat aja dapatkah. Ayo dapat Conan,
Apakah betul dapat Conan? Ya coba kita lihat. Wah kok gak dapat? Seperti inilah karakter-karakternya yang di game ini banyak banget. Ada Zoro juga, ada banyak banget lah pokoknya teman-teman ya. Contoh sih ada Robin yang di One Piece tuh, ada Princess, ada Ahri, pokoknya Tsunade, Sakura, Lori, Naruto pun ada, Ichigo. Siapa kok banyak banget nih ya. Kalian bisa lihat aja, banyak banget pokoknya karakter-karakter. Tapi aku nggak dapat tadi teman ya. Sayang banget sih. Dari sini aku bakalan coba mainkan di sini aja dulu di battle, dan kita bakalan coba untuk mainkan di sini aja dulu. Kita start aja dan langsung aja kita pakai semuanya dan langsung aja kita let's go continue. Kita taruh sini posisinya dan langsung aja kita bakalan coba ini di challenge-nya teman ya. Ya challenge-nya sih kita lawan coy. Jangan kasih ampun kita battle ya teman ya, biar lebih cepat. Pokoknya bukan hanya lawan bisa ini aja sih ya, perubahan Naruto aja, tapi yang lain tuh banyak juga yang bisa kalian lawan teman ya, bukan satu aja. Pokoknya kalian harus memaksimalkan juga lah update-update dan upgrade kalian gitu untuk karakter kalian. Kalau nanti kalian bakalan kalah teman ya. Combo. Iya. Nice, mantap. Dalam banget. Oh, bakalan kalah kita, coy. Waduh, darah kita berkurang terus. Jangan kasih ampun. Ayo teman-teman. Ayo kita resmi. Tadi aku sudah sempat sekali lawan. Gak seperti ini sih tempatnya. Berhasil untuk melewatinya. Dan semoga kali ini aku berhasil, teman ya. Ayo, jangan kasih ampun. Ayolah. Combo lagi. Mantul. Ayo, sikit lagi. Pasti kita bakal kalah kita, coy. Kita lihat aja. Di sini 20 disuruh teman ya, baru berhasil. Itu kita baru 11. Aduh, harus 20. Tadi awalnya 10 sih aku berhasil. Sekarang kita harus 20, coy. Ini kurang anggota satu nih, teman ya, mungkin. Kalau kita bisa kalah. Ayo, pasti kita berhasil. Ayo kita pasti berhasil. Dan 13. Ayo Andre. Jangan kasih ampun. Ayo. Aduh sikit lagi. Mau mati. Mungkin kalau ada Sakura mungkin bisa kita berobat. Bagi ada Tsunade ya. Kalah kita coy, gak apa-apa ya. Kita kalah. Wah sikit lagi sih padahal ya. 4 lagi kita bakal berhasil. Tapi sayang banget kita kalah. Wah yaudah gak apa-apa. Kita bakalan coba untuk melanjuti lagi ke tempat lainnya aja. Dan di sini aku hanya memberitahu pada kalian semua ya teman ya. Dan di sini kita bisa main Tewinter juga, dan di sini kita bisa mendapati gold juga. Mantap sih gameplaynya. Pokoknya kalian harus coba sih teman ya. Dan di sini ada questnya. Dan di sini kita harus meningkatkan juga. Di sini kita bisa meningkatkan skill kita teman ya. Pokoknya kalian bisa upgrade aja biar lebih kuat gitu pokoknya. Anggota-anggota kalian. Oke, dan sini kita bakalan coba untuk melanjuti lagi ke adventure-nya aja ya teman ya. Dan semoga kita berhasil untuk melewatinya. Ayo Andre. Kita dapat baru gitu. Apakah bisa kita menggunakannya atau enggak? Aku nggak tahu. Kita bakalan coba aja. Semoga sih kita bisa menggunakan ya teman ya. Mantap. Berhasil. Masih easy banget sih lewatinya. Berarti harus 4 ya, itu baru terbuka berarti unlock yang tadi ya teman ya. Kita pakai. Mantap. Nice banget, akhirnya kita berhasil teman ya. Pokoknya kalian harus coba gameplaynya, dan menurut aku sih gameplaynya menarik untuk dimainkan ya teman ya. Dan ya, pokoknya kalau misalnya untuk kalian tingkatkan kekuatan, pokoknya di sini nanti udah bisa kalian upgrade. Contoh seperti ini nanti kalian bisa upgrade ya teman ya. Dan di sini karena aku udah upgrade penuh, jadi nggak bisa naikkan lagi teman ya. Sayang banget sih teman ya. Dan semoga kalian nanti bakalan banyak dapat karakter-karakter baru lagi ya teman ya. Dan untuk menambah tim kalian lebih banyak lagi. Poin aku banyak banget sih, sekitar kalian bisa hitung sendiri banyak banget.
Oke guys, sampai di sini aja dulu video gamenya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye bye.